pesan. Itu yang kita mesti gunakan dalam mengatasi suatu persoalan. Kemampuan kita untuk mengatasi suatu persoalan, kemampuan kita untuk mencari jalan keluar. Sehingga kita sebagai manusia yang berpikir, yang berakal dan memiliki berbagai indera, kita perlu memiliki sifat keluasan mencari jalan keluar untuk suatu persoalan, mencari sebab dari suatu persoalan, mencari pintu-pintu, mencari kunci untuk suatu persoalan. Apakah kita akan diam saja dengan persoalan yang tidak beres-beres? Persoalan yang terus-menerus datang di setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap bulan, setiap tahun, persoalan akan selalu ada. Kita mesti bersikap luas. Kita mesti mampu melawan. Kita mesti mampu mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Tidak ada yang memahami diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Keluasan, kemampuan kita untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Kita mesti memahami akar yang membelit di dalam jiwa kita, akar yang membelit di dalam pikiran kita, akar persoalan yang membelit di dalam diri kita sendiri. Siapa yang sanggup membukanya? Diri kita sendiri. Siapa yang memiliki kuncinya? Diri kita sendiri. Keluasan suatu potensi yang dimiliki oleh manusia, dan manusia mesti bisa menggunakan keluasan tersebut, mesti bisa mengaktifkan, mesti bisa menggerakkan energinya sehingga kita bisa melawan, kita bisa berontak, kita bisa mengatasi setiap persoalan. Begitulah manusia dalam hidup ini. Selalu ada persoalan, selalu ada masalah. Apakah itu masalah cinta, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah berteman, apakah itu masalah persaudaraan, apakah itu masalah bermacam-macam masalah, masalah sosial dan lain sebagainya. Kembali semuanya kepada diri kita sendiri. Apakah itu juga masalah kesepian, masalah kesendirian, masalah diam dan masalah bicara, masalah segala menjadi masalah sebenarnya. Hanya saja kita sendiri yang sanggup membuka kuncinya, sanggup membuka gerbangnya, yang sanggup membuka jalan keluarnya. Begitu, jalan keluarnya ada di dalam diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa bersimpati kepada kita, berempati kepada kita, tetapi tetap kembali kepada diri sendiri. Kita yang memiliki kuncinya. Itulah persoalan selalu ada di dalam kehidupan. Setiap langkah, setiap detik, setiap napas, dalam kesepian, dalam keramaian, pernah ada yang bermasalah dengan kesepian? Tentu saja.
sendirian, selalu saja ada persoalan. Dan kita makanya mesti memiliki keluasan itu untuk memecahkan persoalan itu. Keluasan itu tanpa batas. Begitu. Semoga sehat, beruntung, tetap semangat, dan penuh keberkatan. Amin.